random flavor. Yeah. And then it's served, it's gonna be warm and dry and non-sticky. Enak nggak? Ya, anget. Angetan mana sama kompor? Jenner dari Kendal. Bagi orang yang suka makanan India, gue agak menyesal makan butter chicken naan di Eat and Eat. Who's your three favorite YouTuber? The Diamond Vanguard. Is that Dan TDM? Okay. Family Fun Pack. Family Fun Pack and? And Even Fun Official. What about Evan Chun? Even Evan Chun. And Jillian? Yep. Nonton Huntsman. Huntsman the Winter Warrior. No, the Winter War. The Winter War. And it's between Elsa and Anna jahat. Sebentar dulu. Jadi pertama kita nonton cuma karena ada 3 nama. Satu ada Thor. Kedua ada siapa? Namanya? Charlize Theron, sama atau lagi Emily Blunt, ya. Jadi kan gara-gara itu tadinya ekspektasi rendah, ternyata filmnya bagus, aku keren ya. Kayak apa ceritanya kamu bilang tadi? It's between the fight between Elsa and Anna, but the Anna is jahat. Tapi beda kan? It's not about Frozen, right? Yeah. Do you like the movie? No. What? Tapi katanya keren tadi. Oh, banyak violent. Tapi gak ada pistol. Oh. Efeknya keren ya. Golden Queen. No, it's Anna. Kalau dikasih skor 0 sampai 10, skornya berapa? How many stars? One star is bad, 5 star is very good. How many stars? 3 stars. Masa. Kostumnya bagus ya? Iya, yang kostumnya si Emily Blunt-nya itu yang jadi Frozen ya. Jadi Frozen itu kan? Referensinya ke Frozen. Soalnya bener kan dia kan bisa gitu nyentuh sosok es. Tapi nggak ada Olaf ya, Ai? Punya Frozen Castle ya, Ai. Salah satu yang bikin keren film ini juga adalah action-nya. Kan Inggris Scottish apa Inggris Irish gitu ya, pokoknya punya ada cengkoknya dikit, jadi mengingatkan pada film Braveheart. Nama-nama. Pokoknya kalau dia lagi ngomong dengan accent Britishnya selesai. Sampai kayak Jude Law. Iya. Tapi Jude itu lebih medok lagi. Medok. Laka prepen. Laka piek lah. Lah menang wae. Laka priwe menang wae, cakal wae aja dimut. Medok itu Ai. Ayla tuh kepingin belajar bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris? British like, British. Gimana contohnya? Aku lupa. Like whatever. Bintang 1 sampai 5. 7
Hah? 1 sampai 5 dikasih 7. Ya, oh, berarti 3, 3 setengah, 3 setengah. Oh, enggak nyambung. 3 setengah. Kalau ngomongin soal film yang diangkat dari fantasy, cerita lama Disney kayak itu semacam Maleficent. Iya, yeah, Maleficent is 5 star. Ya. Yeah. Kamu Maleficent berapa? 5. Kalau ini 3 aja cukup. Karena ada Batman. Batman bapaknya tukang permen. Orang ibu macam apa nih ngajarin anak main biliar ini? Ini lah,